Gak heran lagi melihat pemandangan macetnya jalan raya di perkotaan, khususnya kota Depok ini. Hal ini menyebabkan masyarakat berkendara sangat frustasi, membuat pengendara motor berpindah tempat untuk melanjutkan perjalanannya. Perpindahan tersebut merugikan orang lain, pejalan kaki merasa tidak nyaman dengan keberadaan yang memang seharusnya diperuntukkan pejalan kaki saja. Dihimbau bagi pengendara sepeda motor untuk tidak melintas di trotoar, dikarenakan trotoar hanya diperuntukkan untuk pejalan kaki. Trotoar hak pejalan kaki.